Baik, untuk video yang berikut ini adalah panduan wiring atau pengkabelan jalur final pada power amplifier 400 watt atau driver power safari, di mana pada model PCB seperti ini petunjuk jalurnya agak sulit dipahami khususnya bagi pemula. Untuk contoh ini saya menggunakan transistor final Sanken sebanyak 4 set. Untuk transistor final lain seperti Toshiba, NJW, MJL, MJE dan lain-lain sama saja seperti ini, bro. Dan sebaiknya kalau bisa tidak usah terlalu banyak menggunakan transistor final agar tidak mubazir. Disesuaikan saja dengan kemampuan power supply unit atau PSU-nya. Seperti itu, bro. Semoga cukup jelas. Selanjutnya, silakan lihat-lihat video saya yang lain di menu video channel ini, karena ada banyak video-video baik berupa tutorial, teori, praktek, ataupun sekedar sharing yang sudah pernah saya upload. Siapa tahu dari sekian video-video tersebut ada satu atau dua video yang bisa menjawab keingintahuan Anda. Dan jika video-video tersebut Anda rasa ada manfaatnya, silakan share ke semua akun media sosial kalian, agar juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Silahkan pencet subscribe juga, bro, bagi yang saat ini belum subscribe, agar ketika saya baru upload video terbaru Anda bisa mendapat pemberitahuan dan tidak ketinggalan video-video saya tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Yuk.